Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua. Ya, jumpa lagi di channel saya. Dan kali ini saya ada di Pasar Sapi Tuban, bos ya, atau Pasar Hewan Tuban. Hari ini Minggu, tanggal 30 Juli 2023. Nah, kita coba review harga yang terbaru ini, bos. Indukan atau babon limosin ya. Nanti kita cari yang hamilan atau bunting, bos. Oke, kita di sini dulu ini, bos ya. Kaki-kaki bagus, jenisnya masuk pegon ini kelihatan nih. Pegon ini, bos. Mas Amit terjepit 20 ya. Hamilan, bos, ha? Hamilan, bos, kan? Enggak ya. Siap. Kita geser di sini dulu, bos ya. Sapi. Untuk harga 22 juta. Jenisnya masuk pegon cross ya, bertandu. Babon sudah beranak mungkin ya. Iki mana pisan yo, Mas? Mana pisan ya? Mana pisan, bos? Ya, yang ini mana pisan atau baru beranak satu kali untuk harga 22 juta. Jenisnya pegon cross TB atau tinggi 150-an. 145, bos. 145-an ada nih, bos, ya, seperti ini. Warna bagus ya, merah. Bagus warnanya dan kaki-kaki juga bagus. Nah, untuk produktif atau enggaknya ini saya enggak bisa memastikan, bos. Tapi dari lihat dari kelaminnya bagus. Ya, masih bagus, enggak tenggelam. Biasanya kalau majeran seperti ini, bos. Ya, agak mau tenggelam. Nah, ini enggak ini. Lah, ini juga khawatir majer, bos. Kelamin-kelamin seperti ini. Seperti ini, bos ya. Tulangan pinggul bagus, lebar. Susu tadi juga masih bagus. Nah, ini 32 ya, Pak. 32. Lah, kita geser di 32 juta. Lah, ini kelihatannya majeran atau susah hamil, ya, susah bunting. Oke. Ini juga pegon ya. Jenisnya masuk pegon memang super ya. Karena full daging. Panjang banget bodinya dan tipe atau tinggi 145 150-an ada, bos. Ya, seperti ini. Spesial jumboan ini, bos ya, indukan atau babon jumboan untuk hari ini. Cakep-cakep. Lah, ini juga super lagi, bos. Kita puter, kita geser di sebelah sini. Pinter, Mas Amit, Mas. Siap. Wow, lebih miring lagi, bos. Kualitas daging lebih gede yang ini, lebih super yang ini. Lah, untuk harga lebih miring, bos. 31 juta. Ya, jenisnya masuk limosin. Wah, bagus banget ini, bos. Kita lihat ke susu nih, bos. Susunya masih bagus, bos. Ya, masih bagus. Wah, pantatnya, bos. Ngeri. Full daging. Ini majeran ya, mas? Potong ya. Tapi susunya bagus, bos. Ya, enggak kempet banget. Ya, ini 31 juta, bos. Jenisnya masuk limosin ya. Kaki-kaki masih bagus banget ya, depan, belakang. Postur panjang dan lebar. Asli, bos. Jumbo banget ini. Jumbo banget ini, bos. Siap pun. Sip, mas, oke. Ya, mantap ini, bos. Paling super sendiri, paling gede sendiri, paling panjang sendiri, bos. Ya, untuk harga 31 juta. Limosin cross ya, bertanduk.
Sudah beranak mungkin ya, dua kalinan ini bos. Ya. Oh, minta kawin ini bos. Minta kawin ini. Wah, super banget asli. Oke, jos ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Betul setunggal niki masih. Oh, tiga ya. Oh siap. Oh ini ya, semetal ini ya. Oke. Kita geser di sebelah sini bos, miliknya Mas Pendi. Semetal. Regi pinten iki Mas? 18 ya. 18. Iki. Piro? Orang bloli. Kita geser di semetal ini bos ya, dorowan ya Mas Ben. Dorowan bos ini bos ya, untuk harga 20.500.000. Ya dukul atau tidak bertandu. Kaki-kaki bagus. Tak lihat ke susu nih bos. Susunya bagus. Ya, seperti ini. Oke, kita mundur ke belakang, bos. Ya. Amit. Kita cari-cari lagi. Kita cari lagi. Untuk jumbuan udah. Nah, kita cari geser yang sebelah sini, bos. Iki babon apa doro pakde? Oh doroan ya pakde ya. Limosin doroan ini bos. Regi pinter pakde Amit. Pitong ewu. Iya. Padahal 17 juta bos. Ya doroan jenis sama limosin dugul atau tidak bertanduk ini. Kalau mau lihat belakang agak susah bos, karena mepet banget ini dengan yang pegon. Iki pegon super gak ada jenengan nih pakde. Harga berapa pakde Amit? Selikur atau 21 juta. Ya, pegon, babon atau indukan mana satu kali ini kelihatan nih, bos. Atau baru beranak satu kali, mungkin mentok-mentok ya dua kali. Ya, bertanduk. Wow, ini, bos. Agak susah ya, agak bisa lihat dari belakang inilah ini. Susun-susun nih. Oke. Okay. Lanjut lagi. Lesing sebelah ini pinten nih Pakde? 15.500.000 untuk yang doroan yang ada putihnya ini, bos. Ya bertanduk dan sudah divaksin. Limosin juga ya. Ini tipe atau tinggi lebih rendah ya dibandingkan dengan sebelahnya. Ini sekitar 20-an mungkin, bos, seperti ini. Ini ada pegon cukup gede juga. Pakde Amit regi pinten Pakde? Rorikur atau 22 juta. Ya babon. Jenisnya masuk semetal pegon ini bos. Mana dua kalinan mungkin ya. Dan kelamin masih bagus. Kelamin masih bagus, suson. Nah seperti ini. Ya, tulang pinggul lebar. Dan kaki-kaki juga mantep ini bos. Kaki gede. Bodi panjang, ya lebar dan tebi atau tinggi 1.45 ada yang ini, lebih mungkin. Apa? Nah ini bos ya. Oh, cowakep loh ini. Cowakep loh ini. Susunnya yang kurang menarik. Oke, lanjut. Ya. Kita geser
di sebelah sini bos. Kita geser di sebelah sini, cari yang hamilan atau bunting ya. Belum nemu ini. Ini ada si metal ini bos ya. Kita coba review. Lagi pinten nih Pak Hamid, Pak De. Harga berapa? Pitu setengah. Ini babon atau doro Pak De? Mana pisan ya? Pitu setengah atau 17.500 ya Pak De ya. Oke. Nah ini ya. Si metal cross 17.500. Ya, dan harga juga masih nego. Suson, wah ini gak pedet ini ya. Pantesan bos, harganya cukup lumayan ini. Karena masih produktif ya. Masih bagus dan kaki-kaki juga masih aman kalau menurut saya. Dan suson juga tadi bagus. Ya, seperti ini 17.500 dan harga juga masih nego ini bos. Ya, semetal cross Malpor yang ini. Susonnya bagus ya, bagus susonnya. Dan TP atau tinggi 1.30-an ada bos seperti ini. Cukup lumayan tinggi lah ya. Nggak pendek-pendek banget. Nah oke, kita geser lagi di sebelah kanan ini. Biasanya ada yang hamil atau bunting bos. Amit Pak De nggih. Iki nggawa metengan mboten Pak De? Yang ini. Yang ini meteng. Regi pinten Pak Amit? 18.5. 18.5, siap. Hamil berapa bulan? 3 bulan Pak De? Oh, 5 bulan. 18.5 hamil 5 bulan, bos, ya. Yang tengah ini loh. Jenisnya Maso Limosin ya. Tanduk kuwacil banget. Lah ini, bos. Hamil 5 bulan ya. Minta 18.500 dan harga juga masih nego. Limosin babon sudah beranak mungkin ya 1-2 kali nang. Ya yang ini. Ini kelihatannya yang anak pisan ini bos, masih muda. Oke. Padahal niki pinten Pak Amit? 13.5. Iki bose iki. Mas 13.5 yang metengan mboten? Enggak. Kosong ya. 13.500.000 kosongan. Lah sing iki. Ninggal anak iki. Oh, ninggal anak. Oh, 16.5 ninggal anak. Ini memang postur bagus, cuman kurus ya karena nyusoni, Bos. 16.500. Iki mana pisan ya? Mana bisa atau dua kalinan mungkin bos. Kurus karena nyusoni pedete bos ya. Yang ini. Ya yang ini tadi pegon 13.500.000 dan harga juga masih nego. Nah kita putar-putar lagi bos. Cukup banyak banget ini. Oke, kita coba masuk ke dalam sini, bos ya. Pergi pinten nih, Pak De? 5.5. 5.5. Iya. Rapet banget ini, bos. Ya, agak susah reviewnya ini. Kita geser-geser lagi lah, bos. Regi pinten nih, Pak De Amit? 5.000 atau 15. Babon mana pisan ya, Pak De? 15.000, bos. Jadi sama Solimosin ya. Babon mana pisan atau baru beranak satu kali yang ini, bos?
ya, kaki-kaki seperti ini standaran memang. Sasi Suro harga menurun ya, Pak. Sasi Suro harga pasti menurun, Bos. Karena banyak ini ya, banyak sapi tapi pembelinya agak sedikit ya, Pak De ya. Kaninya Sasi Suro. Tidak ada yang apa menyajat, tapi sapi Oh, iya. Harga daging agak sepi. Oh, siap. Jenengan bawa sapi apa beli sapi? Bawa, saya. Oh, bawa sapi. Siap. Bapaknya lagi bawa sapi, Bos, ternyata. Katanya sih Sasi Suro harga menurun. Harga anjlok ya, Pak De? Harga anjlok. Oke. Padet banget ini, Bos, ya. Full sapi untuk hari ini. Banyak itu. Banyak sapi ya? Banyak sapi, banyak yang berjual. Karena apa? Sekarang kan naik sekolah. Mulai pendaftaran gitu ya, Pak De ya. Biaya pendaftaran anak sekolah ya. Dijual. Banyak yang jual. Petani banyak yang jual, cuman yang cari sedikit. Oke. Berita aman ini. Siap, Pak De. Oke, matur suwun Pak De. Kita geser-geser lagi, Bos. Ini ada gede-gede 2 ekor. Sudah laku, Pak De? Oh, belum laku. Baru datang ini. Harga berapa, Amit? 42. Oh, 42 ekor ya. Mintanya berapa? Oh, mintanya 42. Ditawar apa tawar samono? Lah enggak mintae kok. Belum tahu. Oh, ngono, siap-siap. Belum tahu harganya ini, Bos. Tadi ya, baru datang dinego 42 juta 2 ekor, Bos. Memang sapinya ya bagus-bagus dan cukup super lah kalau menurut saya ini. Gemuk, panjang. Yang satu pegon, yang ini limosin, Bos. Oh, no. Tinggal tinggal ini kini udah sini tinggal. Siapa ini tinggal tosani bisa nih kono. Ini laktasi mungkin ya sudah beranak mungkin ya 2 kalinan ini, Bos ya. Dan untuk yang pegon 3 kalinan. Ini yang pegon. Pegonnya bagus, Bos. Ya, pegonnya bagus. Ini agak susah reviewnya karena apa? Padet banget. Nah, kita geser yang ini, Bos. Regi pinten, Pak De? 13. Cuma 13 juta ini, Bos. Nah, ini jenisnya masuk apa ini? Ya, PO, semi PO iya. Warnanya mirip sapi Carolis, Bos, ya. Bertanduk. Dan tanduknya mirip sapi India. Ya, panjang gede ya seperti ini. Cuma 13 juta. Ya, yang ini Bos Babon sudah beranak mungkin ya 3 kalinan. Super banget ini harga. Harga berapa nih? Harga berapa ini? 17.700. 17.700. Siap. Kita geser di 17.700 atau 17.700.000 yang ini ya. Jenisnya masuk pegon. Babon manak pisan ya. Babon manak pisan, Bos. Wah, oh, diculo. Lulut, Bos, ya. Atau nurut sapinya ini. Ya, seperti ini 17.700 dan harga juga masih niku babon manak pisan. Ya, jenisnya masuk pegon. Oke, kita geser-geser lagi nih, Bos. Ini ada doroan ini. Ini doroan ini, lihat. Doroan ya, Pak De ya. Regi pinten, Pak De? 12 juta, gemuk banget ini, Bos. Ya, doroan. Jenisnya masuk semetal. Agak pendek memang, Bos ya. Semok agak pendek. Ini nggak bisa tumbuh tinggi atau panjang. Bisanya bulat seperti ini, Bos. Oke, teman-teman ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Untuk harga sapi babon atau indukan, ya limosin, pegon ada, ya superan ada, dan harga paling ekonomis juga ada, Bos. Ya lengkap di pasar sapi Tuban ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.